Nah, teman-teman, jadi di sini di dekorasinya kayak hutan ya, kayak hutan belantara kayak gitu di sini. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan aku di sini, Rizva Vlog Konten Sagala ya. Jadi hari ini saya berada di Admiralty, tepatnya saya mau ke Hong Kong Park. Ya. Dan sekarang saya lagi masuk ke lokasinya. Sebenarnya saya udah pernah ke sini ya, kemarin ini, dan saya juga udah sempat nge-vlog. Ya sebenarnya nggak sekali sih, udah beberapa kali, tapi kalau buat vlognya ini udah dua kali sama yang ini ya. Dan mungkin yang dulu ada beberapa teman yang belum nonton dan sekarang saya nge-vlog lagi, oke? Oke, teman-teman, ini aku udah berada di sini ya. Waktu dulu aku kesini ini nggak ada air terjun ini. Nah, sekarang udah ada lagi, indah banget. Jadi kalau mau foto-foto bisa masuk ke sana ya. Cuman harus hati-hati karena takutnya nanti basah. Oke, teman-teman, sekarang saya akan mulai lagi lanjut untuk jalan ya. Tadi udah sedikit foto-foto dan alhamdulillah saya menjadi fotografernya. Dan sekarang saya akan lanjutin perjalanannya. Saya tidak tahu ya kalau yang sekarang ini bagus apa enggak, karena kalau yang dulu itu pernah saya kesini itu enggak begitu bagus ya, bahkan air mancurnya juga enggak ada. Tapi saya tidak tahu yang sekarang ini. Oke, let's go, kita lanjut. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah mulai masuk ya ke areanya. Ini adalah Hong Kong Park. Jadi mulai dari sini gerbang masuknya ya. Dan alhamdulillah untuk minggu ini banyak juga pengunjungnya. Dan suasananya juga nggak begitu panas ya kalau di sini. Mungkin karena banyak hutan, banyak pohon-pohon ya. Di sana ada bangunan, tapi saya juga nggak begitu tahu apa ya itu bangunannya, karena saya juga belum pernah ke sana, kalaupun ke sini main ke sini ya. Dan di sini ada kolam. Nah, waktu kemarin ini saya ke sini tuh kolamnya itu tidak banyak airnya ya, dan sekarang sudah berair kembali. Di sini ada banyak ikan-ikannya. Ada ikan gede tuh, ikan mas gede. Ya mungkin ya mungkin ya kalau di Taiwan diambilin ya. Di sini nggak boleh ya, dipiara. Tuh, teman-teman, banyak banget ya ikan masnya. Dan nggak boleh diambil ya, diambil ini didenda. Oke, kita lanjut lagi. Oke, teman-teman. Ini sudah setengah perjalanan ya. Dan sekarang saya masih jalan, masih keep walking. Bagus banget ini tempatnya, udah di apa tuh? Di sana ada kura-kura ya. Udah dibenahi sebagian gitu ya. Nah, ono ada kura-kura yo. Ono kui. Nah, oke kan? Kelihatan? Nah, di sini juga ada kayak apa ya? Waterfall atau kayak air terjun, bukan air terjun ya, ini kayak air apa ya, tapi ya mungkin semacam air terjun, cuman dibuat kayak gitu ya, dialirinnya lewat tangga-tangga kayak gitu. Nah, sekarang saya akan masuk ke sana karena di sana juga ada air terjun buatan, cakep banget, indah banget, pokoknya keren deh. Nah, di sini banyak kura-kura ya, lagi pada berjemur. Sana yang lagi pada berenang juga ada. Dan sekarang saya akan lanjut lagi perjalanannya. Saya akan menuju ke belah sana ya, karena di sana ada air terjun yang bagus banget. Tapi kayaknya nggak ada ya airnya. Cuma dilihat dulu. Airnya ada. Tadi dari sana nggak kelihatan ya, di sini ada airnya jadi kelihatan. Oke, cantik banget ya, indah banget. Ini kalau misalnya mau foto-foto juga boleh, cakep banget pemandangannya. Nah, jadi seperti ini ya penampakannya kalau dilihat dari depan ya, indah banget kan.
Oke, sekarang aku mulai masuk ya ke sini. Dan di sini bagus juga buat foto-foto, spotnya bagus juga ya. Nah, ini ya suasana mau masuk ke dalamnya. Jadi di sini bisa masuk ke dalam ke sana dan di sana juga bisa foto-foto. Pokoknya asik banget, enak banget suasananya. Karena adem ya. Dan juga spot buat fotonya keren banget. Sekarang saya akan mulai coba untuk masuk ke sana ya. Seperti ini kalau dilihat dari dekat. Yuk masuk dulu. Nah, di sini juga ada teman-teman yang lagi pada foto-foto liburan. Kita masuk ke sini. Sebenarnya ini dibuat ya, dibuat saja untuk apa ya, untuk rekreasi lah kayak gitu. Tapi gratis, free. Adem banget ya, ini udah nyampe nih di bagian atasnya. Dan seperti ini ya kalau dilihat. Asik banget deh pokoknya. Oke teman-teman, sekarang saya akan masuk ke sini. Ini juga bagus sekali pemandangannya. Saya pernah ke sini ya. Tapi ini harus masuk ke dalam satu gedung dulu. Jadi kita akan naik dan masuk ke dalam satu gedung. Jadi di dalamnya nanti itu ada, wah pokoknya bagus banget deh. Nanti liatin ya. Oke teman-teman, inilah gedungnya ya. Jadi nanti saya akan masuk ke sini. Dan ini gratis ya. Jadi tidak dipungut biaya apapun kalau mau masuk ke dalam gedung ini. Lihat-lihat sesuatu yang indah di dalamnya. Oke teman-teman, ini masuknya ke sini ya. Dan di sini nanti kita bisa ngelihat apapun yang ada di dalamnya. Oh, pokoknya bagus-bagus banget. Dan sekali lagi ini gratis ya. Di sini harus QR dulu ya. Harus scan dulu QR buat masuknya. Kalau nggak scan QR nggak boleh. Oke. Oh, thank you. Nah, dikasih ini ya. Dikasih kode 71 ini aku ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke belah sini ya. Ini adalah display plant house. Jadi di sini bagus-bagus banget. Banyak banget tanamannya ya. Dari mulai sini juga bisa dilihat. Terus ini. Nah, seperti ini ya tempatnya. Indah banget, bagus banget. Jadi di sini bunga-bunga ya, bunga-bunga yang cantik banget. Di sana juga banyak teman-teman yang lagi pada foto-foto, yang lagi ada yang lagi bikin video juga. Oke, sekarang saya mau foto-foto dulu ya. Oke teman-teman, sekarang saya akan masuk lagi ke ruangan yang lainnya dan di sini harus naik tangga ya, jadi ke atas. Nah, kalau di sini banyak macam kaktus ya, jadi banyak sekali kaktus dengan bentuknya yang berbeda-beda dan juga ukuran yang berbeda-beda. Ini gede banget kaktusnya. Oke teman-teman, dari tempat kaktus sekarang saya turun dan sekalian mau keluar ya. Di sini ada lagi satu ruangan yang adem banget kalau dimasukin ya. Nah, seperti ini. Adem minta ampun. Di sini pokoknya situasinya kayak hutan kayak gitu ya. Jadi di dekorasi benar-benar kayak hutan lindung lah kayak gitu. Banyak banget pepohonan. Terus udaranya juga sejuk, hijau banget pokoknya. Nah, teman-teman, jadi di sini di dekorasinya kayak hutan ya, kayak hutan belantara kayak gitu. Di sini ada juga apa tuh, air terjun yang dibuat ya. Terus di sini juga banyak pohon-pohon. Pokoknya indah banget, asik banget, dan yang utamanya sejuk ya, kayak di hutan. Nah, dari sini ini adalah akses untuk jalan keluar. Jadi kalau sudah kesini, exit dan kita keluar. Nah, di sini juga ada sungai-sungai buatan kayak gini ya. Oh, pokoknya indah banget deh. Aduh, kalau ke sini tuh kayak inget di ini, di lembur pokoknya mah ya. Nah, sekarang ini sambil jalan dan ini kita akan keluar dari gedung ini. Selesai deh kalau udah keluar ya.
Oke teman-teman, ini kita akan keluar ya. Tapi kartunya mana tadi? Jadi kartunya dikasihin dulu. Enggak, saya thank you. Dan sekarang kita keluar. Oke, mungkin sampai di sini saja vlog saya hari ini. Dan mudah-mudahan kalian terhibur dari aku. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Dadah.